Materi ni dalam ni, ada lama ni jadi macam gini, menggeras lah, menggeras. Okey, sekarang umur 20 kecil-kecil pernah demam tinggi sekali lah. Lepas itu, so, pakar kita panggil pakar otak. Lepas itu, dia umur berapa demam? Dalam 6-7 bulan dah, 6-7 bulan ke? Oh, 6-7 bulan. Sekarang umur 25, so 25 tahun. Tinggal mana? Dia kok tidur dah? Pergi tidur dah dia. Oh, cuma mandi ya? Dia dah pagi tadi mandi sekarang. Oh, sampai itu. Jalan sikit susah lah, aduh. Dia macam mana komunikasi dengan dia? Bagi syarat lah, tapi dia kita kata faham lah. Faham lah. Okey. Dia nak merah, kena meeting, dia dah cerita lah. Dia sakit lah, kena dia sakit. Saya komunikasi dengan dia reaksi. Nampakkan sini, ini reaksi tak apa. Maknanya, dulu kecil dia kena, ini salah. Ini ialah, kita panggil stroke. Biasa biasa kita tengok, macam shock. Dia salah satu, putus saja menyebabkan atau dia ada CP, semua serupa. Macam adik surat 25 tahun, sebab dia demam tinggi satu kali, demam tinggi tiba-tiba surat tanda isyarat kepada badan. Isyarat tanda badan, maknanya dia otak tanda isyarat. Maknanya ini dua kaki, dua tangan, tulang belakang. Jadi kepala, otak, dia punya isyarat, sepatutnya gabung macam ini, dia bagi signal. Dia punya sini suara sumpat, ini suara lari ke depan. Dia sini saja. Tadi sambung ke kaki dengan tangan macam ni. Kalau macam mana kita boleh cari dia. Yang penting kalau tengok dia ini kalau buat fizio boleh ringan, tapi dia kaku lagi. Ada tekan mana? Tengok dia sini leher ada 3, 4, 5, 6, 7. Sebelah sini sana ini dia sakit. Sentuh punya pun tak boleh tengok, dia mau nangis. Ini tekan dia lagi sakit. Tekan sebelah sini pun sakit sekali. Ini sakit sekali. Ini bagi suaranya salah. Okey. Sebelah sini kita tengok. Tekan sebelah sini. Dia juga pernah lah. Wah, ini sudah sangkut. Sebelah sini pun sangkut. Ini pun sangkut. Ini sangkut. Dia sakit atau hati ya? Dia kalau dia nak tahu dia lagi dua belah kan satu belah kalau dua belah menyebabkan dia isyarat dia makan balas sambung dia terus offset atau bagaimana. Ini tak kena, yang ini tak kena, semua suara sumpah sini, ini pun suara sumpah sebelah sini. Tengok ini semua kaku lah. Tengok ini semua kaku. Semua keras. Ini semua suat keras. Ini suat keras. Okey, itu yang saya katakan. Ini semua punca dari sini. Hei, hei, ha, apa? Okey, posisikan sini dulu lah. Ini dia, posisikan. Dia punya isyarat dengan dia tegangan agak lembut, surat lembut. Yang apa sambungkan bagi dia lembutkan dia punya isyarat. Tadi, ada kakinya.
ting tong. Enjoy for that man. Sekarang asalnya pagi Isyarat tanya, asalnya jangan dia tetapi tegak, fleksibel sedikit ini. Itu yang penting. Kita rasa ada beza, ringan banyak, kepala memang pusing-pusing. Pusing kiri kanan agak lega, maknanya ada bagi isyarat sedikit. Kalau isyarat sedikit, tengok tangan pun agak ringan, memang naik pas dulu. Berat. 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 Berat.
makan satu hari dua kali lah, pagi nasi malam berarti lah mie ya begitu. Daging boleh dikit, boleh ya semua. Sambil dia makan minumnya gitu-gitu lah kalau buat minumnya. Kencing boleh atau sendiri tumpah, kencing berapa? Kencing semua nanti kita buat benda ya. Ini tak teman tu kita kalau untuk. Okey, dia pak tua. Tapi kita dah lama dengan boleh saya kata okey, boleh-boleh lah. Yang penting yang surat-surat kata. Ya, betul-betul. Sekarang ini kaki pun agak, oh, benar dulu surat. Ini benar. Banyak kurus. Jadi kan. Ini lagi satu kaki saja, kan? Luruskan saja. Lahan-lahan luruskan. Yang penting dia mulai. Selesai senang untuk saya. Selepas 25 tahun. Oh, bukan 2-3 hari. Kita ini 1, 2, 3. Ini yang penting. Bagi saya selalu buat ini dulu. Ini soal buat. Lepas tu dia agak banyak isyarat kepada badannya. Tadi, wah enjoy oh, sebab rasa ringan banyak oh. Cik 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 cik. Okay, ini isyarat enak. Dua belah, biasa orang satu belah, dia dua belah. Oh, dia belah. Ini buka eksperimen, lepas tu buat banyak senaman untuk dia. Lepas tu ini lengan lah. Ini kalau boleh dekat rumah, guna ini tangan letak belakang sini. Kosok dia dengan sini sebelah sini. Selalu kosok ini, sebab tu ada sipi atau stroke ada tu selalu kosok sebelah sini. Ini dia, lepas tu dia bagi isyarat banyak lagi. Itu saja. Ini sudah selesai, lepas tu ini buat sini dulu. Sini sudah selesai, baru bagi kaki buat fisio. Lepas tu itu saja. Kaki lah, buat percuma. Percuma? Jahat
selalu maka sahabat pasang juga. Nah, lagi dengan nah, setelah nafas oleh dulu bawah. Ringan? Hati? Yeah, not happy ya? Happy. Okay. Apa kira kucing? Terima kasih. Apa bisa saya? Buat apa? Buat apa sakit dulu? Thank you. Ambil satu gambar. Kenangan.